Kami orang-orang yang tahu berterima kasih. Desinda 2 dan juga Grand Tanima. Mari kita jangan lupa untuk berdoa untuk Pak Koreja yang nanti kami oleh yang Maha Kuasa. Semoga beliau diberikan ketenangan dan juga diberikan kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf nih sebelumnya kalau misalnya acaranya ini agak kurang berkenan karena kita baru pertama punya rumah ya. Terus baru juga pertama mengadakan misa seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Juga bapak ibu tenang juga untuk bersedia makan dan juga minum di rumah ini. Dan mohon doanya untuk rumah ini agar saya dan calon istri saya Jovanka bisa hidup sebagai pasangan Katolik yang bahagia dan juga diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan juga keluarga kami bisa sejahtera sampai akhir. Amin. Ya, seperti tadi khotbah Romo hari ini dua orang berdosa seperti Zakheus, tapi saya juga berharap agar rumah ini bisa ditinggali oleh Tuhan Yesus Kristus juga, bisa dihadiri oleh Tuhan Yesus juga agar kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, saya juga ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di pemberkatan pernikahan kami di Gereja Santo Marinus jam 9 pagi. Kami mohon agar datangannya bisa Bapak Ibu lakukan dan juga Bapak Ibu juga bisa memberkati dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dari saya di sini saja, Pak Ika. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Barangkali ditambahin saja. Mohon anak kami, Rico dan Jovanka bisa diterima di lingkungan Renta Rumah. Jadi Rico mantan Desinda 2, Bu Petris. Kalau Desinda 2, itu tidak asing lagi. Mohon dipertimbangkan yang Mas Renta Rumah agar Rico bisa mengenal, silakan. Jadi Bu Petris. Ayo udah masuk. Udah ini, enggak ada lagi.